Seperti inilah kondisi aliran Sungai Citarik yang berada di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Tak seperti biasanya air yang biasanya mengaliri ratusan hektar lahan persawahan di Kecamatan Rancaikek dan Solokan Jeruk ini, kini kondisinya sudah mulai surut dan hanya menyisakan sedikit air. Menurut keterangan sejumlah petani, kondisi seperti ini sudah terjadi hampir satu bulan terakhir karena sejak bulan Juli, wilayah ini tidak pernah diguyur hujan. Para petani khawatir akan berakibat gagal panen pada lahan persawahan mereka. Agar sawahnya tetap bisa terus terairi dan tidak gagal panen, para petani terpaksa harus mengeluarkan anggaran ekstra hingga tiga kali lipat karena harus menyewa mesin pompa air untuk menyedot sisa-sisa air yang ada di aliran sungai Citarik ke lahan persawahannya. sedang melakukan penyedotan air hmm. buat pengairan sawah. Jadi sawah. sawah di sini emang sumber airnya cuma dari Sungai Citarik. Iya, iya betul. Kalau kalau tidak seperti ini emang gimana kang? Kalau tidak seperti ini pasti kemungkinan gagal. Gagal panen ya? Gagal panen. Menurut kepala pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Ahmad Johara, hingga kini terdapat tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung yang sudah terdampak akibat musim kemarau, yakni Baleendah, Ekek, dan Cicalengka. Pihaknya menyiapkan tujuh truk tangki dari BPBD, Disperkimtan, PMI, Pemadam Kebakaran, dan PDAM Tirta Harja bagi siapapun warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Ya, tapi di tengah kondisi seperti ini, ada beberapa wilayah kecamatan yang sudah mengajukan permintaan agar segera di drop air bersih. Nah, Karena memang sudah ada penurunan debit air, seperti dari kecamatan Cicalengka, kemudian dari Ranca dan dari kecamatan Balenda, gitu ya. Balena sendiri yang minta air kan biasanya yang suka kebanjiran, kelurahan Andir, gitu ya. Karena kan sampai ke wilayah pegunungan, mereka juga tetap ada wilayah yang kesulitan air. Musim kemarau sudah dirasakan warga Kabupaten Bandung sejak akhir bulan Juli lalu. Pemerintah Kabupaten Bandung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung agar melaporkan dan mengajukan bantuan air bersih kepada pihak RT atau RW setempat jika wilayahnya mulai krisis air bersih. Rezitia Prasaja, Bandung TV.